Jadi kata Ibn Taymiyah, sepakat ulama salaf menentukan hari raya, menentukan puasa, menentukan imam, itu pemerintah. Sehingga pernah kejadian Madinah mendahului di tempat sahabat yang dia berada. Bila pulang ke Madinah, dia katakan, ya Rasulullah, kami berhaya hari bulan ni, tapi di Madinah hari bulan ni. Kata Rasulullah, kau di sana, kau di sana, tapi kami di sini. Jadi kalau ditakdirkan Singapura air raya, Muiz mengisytiharkan air raya, Malaysia belum mengisytiharkan, jangan ikut Singapura. Ataupun banyak pekerja Indonesia di sini, di Indonesia sudah isytiharkan air raya, di sini belum, dia tak boleh ikut Indonesia kecuali dia dekat Indonesia. Sebab ini sudah difatwakan oleh Darul Ifta, siapa yang mengambil keputusan tak mau ikut pemerintah, maka dia khawarij. Bukan main-main ya. Di Indonesia sudah sampai 3-4 grup, Ustaz. Jangan ikut. Makanya jangan ikut mereka. Nabi wafat meninggalkan dua Quran hadis, bukan meninggalkan contoh Indonesia. Rosak di sana, habis. Macam-macam ada, betul kan? Jadi kita ikut Quran hadis, sebab ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Bab ini supaya jangan pecah, penentuannya adalah ulil amri. Jadi ulil amri kita dikatakan pemerintah, dia menentukan bila hari raya. Jadi kalau hari Arafah sekian-sekian, di sana, di sini kita sunnah berpuasa. Hari Tarwiyah tidak boleh, haram hukumnya. Tapi yang boleh hari Arafah. Paling sahih adalah hari Arafah. Kita puasa hari Arafah. Ya? Satu hari saja. Dalilnya tidak kuat. Yang paling kuat satu hari itu. Kita peganglah apa yang dikatakan oleh Ibn Mas'ud, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Sikit tapi betul-betul sunnah, lebih baik kumpul banyak-banyak tapi jadi bid'ah. Pastikan sunnah. Satu hari itu adalah yang paling kuat hujahnya. Hari Arafah. Ya, hari Arafah. Bila hari Arafah, besok hari raya. Hari ini hari Arafah. Jadi kita berpuasa. Di mana hari Arafah? Kita ya, hari Khamis ah. Satu ya. Jangan ikut Mekah, ikut sini. Hari Arafah yang menentukan kerajaan Malaysia di sini. Walaupun dilari pada hari Arafah di Mekah. Kita tengok bulan di sini, kita boleh tengok. Ya, tengok bulan di sini, bukan tengok bulan di Mekah. Bagaimanapun Ibn Taymiyah mengatakan, cara apapun pemerintah melakukannya, tengok anak bulan ataupun pakai hisab, kita ikut pemerintah. Tapi di sini, yeah, hari haji, satu hari bulan tengok anak bulan. Tak kisah sebab itulah, dah tengok, kita dah tahu lah. Ya, asalnya wajib tengok. Menentukan hari raya, tengok anak bulan. Menentukan sembahyang, tengok matahari. Itu beza. Jadi kalau dia tengok hisab, itu betul. Itu diperintah. Malah ulama salaf mengatakan kalau tengok ru'yah. Ru'yah, itu wajib. Hisab, ada mengatakan bid'ah. Sebab Rasulullah SAW tak gunakan hisab. Jadi digunakan ru'yah. Jadi itu yang paling betul. Ya? Jadi puan, kita ikut di sini. Jangan ikut sana. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Iya. Iya. Bagaimana itu puan? Kita tak boleh lawan perintah Rasulullah SAW. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Dalil ini digunakan oleh semua ulama salaf. Pemerintah menentukannya. Bila hari Arafah? Bermakna hari Khamis sebab kita hari Jumaat. Satu hari sebelum raya. Kalau nak kita ikut sana, bermakna kita puasa nanti hari raya. Sedangkan hari raya haram kita berpuasa. Ya. Dan kita tak ada khilaf dah puasa kita jemaat dah. Nah, puasa kita tu Nabi tanya, nah su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saumi yaumi Arafah. Bukan saumi yaum tasik dak. Di betul hari apa ikutlah. Dan kira ai takwin. Takwinnya tak ada kira. Ni kata hari kelapa, hari sembilan takwin, takwin tiga takwin, salah hari tiga. Pasal dia dah tu. Tengok nak bulan apa mu nampak ke dak. Lalu tu Nabi ya tak ada pergi ke akhir 48. Kalau 48, pasal tak serupa, Nabi buat pergi mana? Dia kata hari Arafah ialah hari yang umat Islam berhimpun daripada Arafah dengan imam besar dia. Itu makna hari Arafah. Definisi hari Arafah ialah hari yang umat Islam
yang selaku hujak berhimpun daripada Arafah wukuh. Itu hari Arafah. Ikut hari apa? Ya, tahun ni tu memang prakat dah, iaitu hari Jumaat. Lain pada tu bukan hari Arafah nah. Lain pada tu bukan hari Arafah. Kalau nak puasa, puasa. Ikut demo lah puasa hari pertama. Bukan puasa Arafah. Jangan duduk niat puasa Arafah pada hari yang bukan hari Arafah. Itu adalah salah besar dalam pandangan Islam. Nah, terutama kita nampak dah. Bukan zaman kapal layar dulu, oleh kita tak tahu hari Arafah apa. Ya tak ada alat komunikasi ke. Telefon tak ada. Surat khabar tak ada. Dautiam tak ada. Televisyen tak ada lah. Ni televisyen budak umur setahun. Oh, ni orang daripada Arafah. Tak ada kena ada rasa syok sikit habuk dah lah ni dah. Sebab tu kita tak sah lock tua eng yang panggil tipu diri sendiri tak sah. Islam tak sampai situ duk tipu diri sendiri. Rasa nak puasa hari Sabtu tu ke. Kerana ingat atau kita tak nampak nak bulan. Nah, Arafah ni kira dengan pada Arafah. Tak ada kira nak bulan apa pun. Dah. Ya tu ya di nak amalkan secara peribadi dia dalam kelompok dia sendiri tidak secara agresif, saya rasa taklah jadi masalah sangat. Tapi kalau yang jadi masalah ni dia agresif menyalahkan orang lain, menyesatkan orang lain. Dalam keadaan isu-isu yang dia cuba menyesatkan tu bukannya isu baru. Isu yang ulama-ulama yang jauh lebih hebat daripada dia dah bahas, dah bincang, dan kebanyakannya masuk dalam bab khilafiyah.